DJ Buzz. Fazwa Di Atahir Emir Farid atau lebih dikenali sebagai DJ Faz adalah seorang pemuzik, DJ dan komposer di Malaysia. Bermula tahun 2017 ketika perniagaannya dalam syarikat rakaman kurang memberangsangkan, dia mengambil keputusan dengan menubuhkan sebuah syarikat yang menerbitkan nada persona atau jingle. Tapi masa tahun 2015 tu ada beberapa founder yang jumpa saya macam, boleh tak you buat lagu untuk iklan saya macam lagu-lagu you buat? So pada mulanya saya buat satu, dua tak banyak lah. Tapi dalam lama tu saya dapat macam idea, apa kata kita buat satu bisnes yang buat ni je. Supaya kita boleh buat ni full time. Kita boleh ada team yang kita buat ni untuk tujuan pengiklanan je. Sebab nak buat lagu jingle tak sama dengan buat lagu artis. Dia lain sikit lah, dia ada elemen marketing dan bisnes dalam tu. So lepas tu saya macam, jom kita buat ni, kita buat full time terus. Dan banyak orang boleh benefit daripada lagu-lagu jingle ni. Kat luar ada banyak usahawan, beribu usahawan yang kita boleh bantu untuk mantapkan branding dan marketing mereka dengan menggunakan lagu yang orang kata industri level. That's why saya buat. Dan saya rasa macam best sebab kalau saya buat lagu untuk usahawan, dia boleh bukan saja bantu bisnes tu, mana dia bantu orang yang dalam bisnes tu. Maksudnya agent-agent dia, stokis mereka. So lagu ni boleh membantu orang buat marketing yang lebih senang. Feedback dia alhamdulillah sangat bagus. Dalam masa 2-3 tahun ni kita dah berhasilkan macam beberapa ratus lagu jingle lah, dan demand tu semakin banyak setiap tahun sebab banyak lagi bisnes baru yang buka dan mereka perlukan jingle. Dan sekarang kalau brand tak ada lagu dia macam kurang, macam dulu-dulu kalau buat promo kat social media tak ada video macam tu lah. So lagu ni elemen sangat penting. Apabila dia orang buat pengiklanan di TV, di radio, di social media dan di YouTube sebagainya, mereka perlukan lagu sebab dia boleh membantu lebih kuat lagi branding mereka. Okey, kita ada macam-macam jenis klien lah. Kita ada SME di mana usahawan yang buat macam produk-produk tu, dan juga kita ada corporate, dan juga kita ada macam government punya body macam yang ada dia buat program ataupun kempen untuk dia. So ada tiga jenis lah, SME, corporate dan government. Kepada semua founder dan usahawan di luar sana yang perlukan lagu untuk brand korang, yang tak lama lagi kita nak bulan puasa, kita nak buat promo kempen yang heavy, kita perlukan lagu yang sesuai untuk kita punya projek marketing kita. Jadi kalau nak cari lagu, you just DM saya di Instagram saya, official DJ Faz. Dan kalau nak tahu banyak lagi tentang jangan lupa jingle, you boleh dapatkan buku saya, dan just DM saya dan saya akan hantar kat you buku ni. Okay, see you.